setelah kami meneliti dan berbincang dalam minggu yang baru ini, maka pihak-pihak telah pun mencapai persetujuan dan pada pagi tadi kami telah maklumkan pada mahkamah bahawa pihak plaintif dan defendant telah bersetuju untuk bercerai. Rentetan daripada itu, pihak defendant telah dibenarkan untuk melafazkan talak satu kali pertama terhadap Fazura. Air yang keruh menjadi lebih hitam apabila Fazura mendedahkan punca perceraian mereka. Fatah Amin pula menafikan segala dakwaan yang dilemparkan terhadapnya. Apa agaknya kesudahan untuk cerita ini? Adakah akan makin berpanjangan? Okay, sejujurnya, of course, saya sebagai seorang isteri tak kalah saya gembira dengan perceraian ini. Keputusan ini diambil bukan sekejap. Ya. Saya dalam sengsara bertahun-tahun dan saya telah berfikir panjang. Saya redha dengan ketentuan Allah. Selama saya memang ambil pendekatan itu kunci mulut untuk menjaga aib saya dan aib Fatah dan juga masa hadapan Fatimah anak saya. Since ramai pun dah bertanya dan pelbagai spekulasi di luar sana yang saya hadapi selama ini. Kunci perceraian pertama adalah Fatah telah abaikan nafkah untuk saya dan Fatimah setelah sekian lama. Yang kedua ialah kami tidak sepemahaman lagi. Teman saya telah lama tak bahagia. Emosi saya terganggu tapi saya tetap bertahan walaupun pelbagai tuduhan terlimpah kepada saya. Dan saya berharap seorang sosok suami itu akan ke depan untuk mempertahankan saya tapi langsung tak ada. Yang ketiga yang saya rasa memang saya dah tak boleh terima lagi ialah memang Fatah berlaku curang terhadap saya. Ya, saya rasa umum tahu betapa saya sayangkan Fatah. Saya dah kukupan semua untuk Fatah. Saya sediakan tempat tinggal, makan minum. Saya juga menghadiahkan kereta jenis Range Rover untuk dia, untuk keselesaan dia. Keputusan ini saya perlu ambil untuk marah saya. Nak kata, oh Fazura nak tinggalkan Fatah sebab dah senang. Fatah pun senang. Anda semua perlu tahu pendapatan dia Timur dan Harun. Tapi kenapa sikit pun tak boleh nak bagi saya dan Fatimah at least kan ingat pada kami. Tapi itulah dalam pada masa tu pun saya memang mengharapkan suami datang untuk saya. Bukan setakat WhatsApp, morning, good night, I'm sorry. Walaupun saya marah ke, tapi saya memang berharap dia bersungguh-sungguh untuk pujuk saya. Bukan setakat WhatsApp je kan. Allah tahu saya tak tipu. Saya bukan cakap apa ni nak cover diri saya tu. Tapi itu yang apa yang saya rasa. Saya nafikan benda tu. Even lawyer dia pun dah cakap benda tu. Tak ada kes curang sebelum ni. Kenapa tiba-tiba ada kes curang? Saya pun ada bukti. Itu tambahan untuk memalukan saya. Sedangkan sebenarnya kita dah ada perjanjian bersama sebelum saya lafazkan tadi. Sepatutnya kita kena masing-masing menjaga aib. Dan saya agak terkejut kenapa tiba-tiba ada pernyataan macam tu daripada dia. Dan saya sedih kan. Astagfirullah. Saya ada bukti ke mana saya punya bank statement. Tak tahulah mungkin dia rasa tak cukup untuk dia lah kot. Tapi jangan cakap nafkah. Sebab nafkah kita semua tahu ini yang very basic. Kata saya tak ada kontak dia, saya tak ada usaha. Cuba tengok WhatsApp dia. Tunjuklah kalau berani, tunjuk WhatsApp. Datang rumah, saya dihalang dan tak boleh masuk rumah. Dia cuba, dia ada dengan benda saya. Itu dia kata. Salah. Itu daripada company. Saya bekerja dengan company Fazura. Semua orang tahu kan, saya bekerja dengan company Fazura. Kan? Gaji saya itu ditolak untuk bayar kereta Range Rover. Saya pun sebenarnya dia tahu satu benda lah. Kan? Satu benda pasal dia. Kita dah bersetuju memang tak nak. Tak nak membuka aib masing-masing. Janganlah buat benda-benda yang bukan macam ni. Saya kesal adalah anak saya. Dia tak sepatutnya menerima keadaan seperti ini dalam keadaan umur dia masih 4 tahun. Macam itu anak memang saya sedih. Dan dia nak saya balik rumah, dia nak mami dan daddy dia. Saya terpaksa tipu dia, saya terpaksa keluar dari rumah tu sebab saya kerja. Dia menangis kadang-kadang tak nak lepaskan saya. Tambah dia tertidur kat saya. Itulah benda-benda yang saya kesal sebab saya terpaksa menipu anak saya yang saya kerja. Sebenarnya saya dah.